Oke, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu. Gue Sentul Bogor. Di sini ada IKEA, lumayan gede mallnya, banyak. Di sini juga ada pasar tradisional, tapi bersih. Namanya Pasar Bersih Sentul City. Jadi kalau kalian mau belanja kebutuhan rumah tangga ya, sayur, daging, lalu bumbu-bumbu, semua ada di sini. Di sini juga ada restoran Padang. Yang harganya lumayan mahal ya, tapi rasanya sesuai. Little Minang. Nah, ini tempatnya lumayan luas. Terus sekarang kita ada di Sentul Nirwana. Ngasok dulu kan. Sekarang jam 6.55. Kita ada jalan sejauh 9.43 km. Kita lanjut. Entah mau kemana. Yang jelas di sekitaran Sentul sama Bogor. Oke. Jalan yang mau ke jalan Alfa. Ya, patah lagi. Lemnya patah. Goblok, goblok lagi hujan gini. Ah, ada-ada aja. Ya. Ini adalah jalan alternatif Sentul. Bagus sekali ya. Dulu gak kayak gini ini. Cuaca sudah mulai agak reda, walaupun sedikit gerimis-gerimis. Yang penting tidak hujan gede gitu ya. Kalau sepedaan juga agak bisa. Dan sepertinya berkabut. Dari jalan Raya Pajajaran tadi nanjak banget, gila. Terus tadi ngikutin ibu-ibu gitu, kenceng banget. Ternyata dia lebih kuat. Oke, ini bentar lagi nyampe jembatan tol ya, tol Bocimi. Kita lanjut tetap pada tujuan utama, yaitu Pasir Angin. Thank you.
Thank you.